Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, kembali lagi ya di channel Mama Iren. Nah, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kabarnya sehat selalu ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, dimudahkan juga segala urusannya ya. Dan bagi teman-teman yang lagi sakit, semoga segera diberi kesehatan kembali ya, agar bisa beraktivitas seperti semula. Amin. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa ya teman-teman, aku mau share kegiatan aku. Nah, kali ini aku lagi unboxing paket. Ini aku baru kedatangan paket. Nah, di sini aku lagi unboxing pelan baru aku ya. Ini udah dari lama ya aku idam-idamkan, baru kebeli sekarang gitu ya. Nah, ini tuh aku beli Super Mop ya dari Bolde. Aku beli yang Deluxe Plus ya. Nah, di sini aku mau langsung aja ya untuk dikeluarin gitu ya si Super Mop-nya. Nah, masya Allah ya, ini tuh cantik banget teman-teman warnanya. Ini aku beli yang warna magenta ya, untuk pilihan warnanya tuh banyak ya. Di sini aku beli yang warna magenta karena aku suka yang warna pink gitu ya. Nah, ini udah ada petunjuk pemasangan sama petunjuk pemakaiannya juga. Di sini tuh ada tongkatnya ya teman-teman. Nah, tongkatnya seperti ini ya. Nah, untuk tongkatnya ini bahannya tuh bahan stainless ya teman-teman. Nah, seperti ini ya bentukannya, nanti tinggal dipasangin aja. Di sini aku mau keluarin dulu ya isi-isinya ada apa aja. Lalu di sini juga terdapat kain pelnya ya. Untuk kain pelnya terdapat 2 ya. Untuk kain pelnya ini dikasih 2 seperti ini. Ini microfiber gitu ya bahannya. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk pelan kain pelannya. Aku jembrengin ya seperti ini. Nah, ini juga ada kepala untuk pelannya nanti ya. Nanti tinggal dipasangin aja ya si pelannya nanti di sini. Dan ini dapat botol juga ya untuk tempat pewanginya gitu. Dan ini juga terdapat gagangannya ya seperti ini, jadi bisa nanti ditarik gitu ya teman-teman tanpa harus diangkat gitu. Ini diangkat juga bisa. Nah, di sini juga ada rodanya gitu, jadi nanti kalau pas ditarik itu bakalan apa ya, melajunya tuh gampang gitu ya teman-teman, pokoknya seperti itu ya. Dan di sini untuk pengeringnya ya seperti ini, itu bahannya tuh stainless juga, dan itu untuk penyimpanan airnya. Nah, ini gagangannya seperti itu ya. Nah, di sini aku mau lanjut aja ya untuk pasang untuk pegangannya. Pasangnya gampang banget ya, tinggal diputerin seperti ini. Pokoknya untuk pemasangan ada di panduannya ya. Dan ini untuk kepala pelannya juga tinggal dimasukin, dan ini pelannya juga tinggal dicetekin ya seperti ini. Pokoknya pas pemasangan si pelannya ini tuh diinjak ya teman-teman, cuma aku gak kevideoin ya, itu udah ada di panduannya ya untuk diinjak. Nah, ini aku mau langsung cobain aja ya. Nah, ini aku masih agak kaku ya teman-teman, masih agak takut gitu ya untuk muter-muterinnya, takut salah. Dan setelah aku cobain ternyata ini tuh gampang ya, cuma harus agak pakai tenaga gitu ya pas muterin-muterin si pelannya di dalam air. Nah, ini aku sambil digangguinnya sama bocil seperti biasa karena dia penasaran gitu ya sama pelannya bisa diputer-puter seperti ini. Dan ini untuk lanjut ya, lanjut aja ini dikeringinnya. Ini juga gampang ya, tinggal diputer-puter seperti ini, dan harus pakai tenaga ya teman-teman. Dan ini ya, ini hasilnya tuh langsung lumayan kering ya teman-teman. Ini langsung lumayan kering gitu si pelannya, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu basah banget. Dan ini aku langsung cobain aja ya untuk pel di lantai, dan ini hasilnya tuh bersih banget ya. Pokoknya aku suka banget ya teman-teman sama pelan ini tuh memudahkan banget. Apalagi ini bisa menjangkau bagian bawah
kursi seperti ini ya. Jadi nanti kalau apa ngepel bagian bawah kursi itu lebih gampang ya kalau pakai super mop ini. Nah, segitu aja ya teman-teman untuk reviewnya. Kalau ada yang mau samaan, nanti linknya aku simpan di deskripsi ya. Nah, segitu dulu ya, sampai ketemu di next video. Bye bye, wassalamualaikum.